Ini ada pedagang keliling pulaan pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude and Win, tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini Bude berada di Pasar Pasrepan. Ini bagian tengah ya, bagian tengah atau belakang. Nah, sudah siang saya. Nah, kali ini Bude berada di Pasar Pasrepan, mereview-review, ngecek harga pisang, kemudian pepaya, kemudian dan lain-lain. Ini ada pepaya dan ini ada nangka. Lu ada nangka-nangka. Kebetulan di sini ada nangka. Nangka ya lumayan ini. Nangka nih piroan iki nongko-nongko-nongko iki cilik-cilik. Sapa sing duwe? Bu nangka nih jenengan Bu e. Pintenan Bu. 40-an. Ya lumayan. Lumayan murah. Nangka. Ya nangka iki lho iki lho iki lho. 40 Pak Iris. Pak Iris. Ini mah mboten tugas. Mboten. Monggo. Jenengan tumbas niku sampean borong kabeh Mas. Lho, Mas iki. Wis budal wisan. Itu masnya itu maksudnya mau beli irisan. Kemungkinan dia kalau beli satu itu kebanyakan, beli irisan, cari yang murah. Tapi ternyata tidak dijual irisan, ya dijual utuhan. Harganya 40.000 ibunya mintanya. Kalau pepaya-pepaya itu ya sekitar 10 ribuan. Oh, Cak Mit. Nah, Cak Mit. Ini pisang-pisang di sini. Nah, ini ada pisang topok, terus ini ada pisang rojo nongko, pisang ijo. Mereka lagi ngobrol sama Cak Mit. Segemi mintanya 25. Laku 25, satu biji, satu buah. 25. Laku nangkanya laku 125.000. Aku piro Mas? Aku berapa? Gak jadi. Oh, gak jadi. Minta berapa sampean? 25 tapi tadi bilang itu. Gitu, gak jadi ya. Ternyata ibunya minta 25. Yang 20 dikasih, yang kecil dikasihkan 20, tapi yang agak besaran ini kasihkan 25. Ternyata itu masnya enggak mau. Hanya selisih sedikit 5.000 aja enggak mau dia. Itu Cak Mit lagi ke sana ngobrol. Ini ada penjual bawang nih, bapake bawang, bawangnya tambahake bapake. Alhamdulillah, iku kok sik anu ya Pak ya? Sik woto, sik akeh anune daune. Protolan iki. Protolan iki. Saniki protolan pinten Pake? Protolane 15. Sak kilo 15. Protolan. Cilik-cilik ya Pak yo. Sedengan. Sing niki pintenan Pak e? 5.000. Yang ini 10.000. Murah saya. 5.000 sama 10.000 ini di kantong biar awet nggih Pak nggih.
Setengah tahun. Setengah tahun. Kak digawe setengah tahun. Tahan ya setengah tahun ya. Pak sing sing iki cilik-cilik iki kalah 10.000 ya, Pak. 1 kilo. 1 kilo. Hah? Kak oleh, Pak. Piro, Pak? Munggah, munggah. Piro, Pak? Cilik-cilik 15 ya, pas ya 15.000 ya. 1 kilo. Pak nek digoreng ngono dadi piro, Pak? 1 kilo, Pak. 1 kilo digoreng. Apa bijiane apa enggak nek wis mateng ngoten niku dadi pirang on sak kiloe biasanya mati setengah kilo okay. Mati setengah kilo ya okay. Sik bondo minyak. Ya wis ndak apa-apa lah anu nek makan keringnya kan ya nyoba Pak aku lim anu Pak sak kilo ae Pak nggih wis gak apa-apa bantu 15.000 1 kilo ya wis lah ada aja yang brokoli itu ya brokoli lah ya eh telulas kudu tak kita iki gak podo apa lho sing resik Pak podo eh iya di padakno Pak oh anu paru-paru padakno Pak lho kalong titik seprapat iya wis gak apa-apa alhamdulillah udah beli bawang merah sekilo 15.000 murah meriang kok tak goreng nih oma dikaya bramang goreng iya wis aku biasa nih beli matangan 10.000 paling kalau seprapat 10.000 bawa seprapat bawa rongon aku nih beli jadi nih beli jadi loh Pak iya iya wis nih aku bisa beli bawang merah sekilo 15.000 ini ada insiden nah sepeda motornya boleh dia buat pisang keberatan satu guling-guling tadi kasihan berat loh pisang itu berat. Walaupun di tali karet itu bebannya berat kalau pisang itu. Gak kuat. Apalagi nanti ke Tosari itu jalannya naik. Di Gowanan Tosari jalannya naik, itu kok gak kuat itu. Guling roboh tadi itu. Rame iso mau. Rame. Tinggalan. Aku rata iso aku. Ya, rata iso. Katanya Bude tadi pagi rame ya. Saya kesini agak siang. Iya, siang. Apa lebih? Wes mari tuku nek Bu Ama. Iya, madu. Oh sak sarangane aku wis tuku ndek ben kono arep tak botok gorong koper. Sik sabene kudu di botok. Gorong nang kulkas. Waduh susuane madu kami ingin. Iya madu lebay ku lo ndoke adalah fry ada ndoke to lo. Aku nak sarange arep tak botok gorong tak olah. Sarange. Heeh. Gorong koper-koper aku. asik kegiatan nih kalau 17-an itu loh rame loh jadi nih gorong koper masak. Ya ini di lapaknya Bu Lastri. Halo Bu Lastri, assalamualaikum. Ini saya dagangannya Bu Lastri saya. Oh no bihun loh. 3.000. 3.000 satu bungkus bihun jagung. Kemudian ini apa mie apa iki? 5.000 yang kecil, yang jagung. Pinten iki? 8.000. Ayo saya dilari sih. Bihun jagung Ibu Sulastri. Sing dodol mbakku lho iki. Mbakune pintenan, Bu?
20.000 satu on ada. Ini apa iki? Item nyekrok kok gak dibuka to ya. Iki duduk item iki. Yo iki tunggale. Oh tunggale. Harganya piro iki? Harganya itu satu on 15.000. Satu on 15.000 rata-rata ya. Enggak. Oh ndak. Ada yang 20.000. Iki rasa apa, Bu? Rasa serutu nyegrak. Serutu nyegrak. Loh, gak iso ndelok anune. Amit. Ampang. Iki rasa apa? Grendel. Mending dingin lho, Bu. Nah. Nek diwalek kok malah rontok kabeh ke bawah terbuang-buang. Adem. Oh, ndak ketok rek sing liyane rek. Kurang lebih 20.000. Oh, iki 20.000 rasa napa, Bu? Ya, itu rasa anu. Si ijo, Bu? Ya tas ngondo. Oh, tas ngondo. Yang baru itu 15.000. 15.000 rasa apa iki mau? Itu rasa gudang garam biru. Gudang garam biru, nak nyegrak. Apa ya, Bu, ya? Iya. Ini rasa surya dua-duanya. Dua-duanya rasa surya. Nah, kurang lebih padahal lah tembakau iki rada coklat. Iki kuning. Kuning iki wong tukul 15.000. Oh, sudah beli 15.000. Ayo saya dilari sih saya. Mbakone Bu Sulastri, mbakone Bu Lastri. Tengwe lenteng dewe. Satu onnya 15.000. Sama 20.000. Oke, dilari sih mbakone Bu Sulastri. Di pasar Pasrepan. Masuk pasar Pasrepan bagian belakang. Yang pasar Pasrepan. Pak Sani. Yo masuk, kawa masuk. Lho dicoplok ya klambine ya. Ngono iku. Dicoplok klambine ya. Ini pisang-pisangnya Bu Mina. Nah, ini ada pisang kepok 20.000-an, gaje. Pira rong polo ya? 20. Terus iki pisang yang besar 20. Iki pisang candi. Candi 20. Candi 20. Wo dilari sih pisangnya Bu Mina. Sebelahnya Bu Mina ini ada warung minum, itu ada kopi-kopi sama minum sasetan. Nah, ini mulai sepi lapak pisang. Nah, itu mobil pisang wis puter balik. Oh, ini yang ke Terawas. Nah, iki Laos, Bu Mina ono Laos. Siji ae. Nggih, pun. Matur nuwun. Oh, dikasih, diberi sama Bu Mina. Sak kilone jenengan ngecer mboten? Ngecer. Sekilone pinten? Hah? 4.000 se, sekilo 4.000. Nah, satu gelangsing iki pinten? Kari nimbang ae iku berate piro iku? Iki ono nong rojo nongko pisang hijau rojo nongko pisang hijau iki kepok lo iki kepok ya api iki kepok ya mentek iki kepok ya api iki mentek iki nah cakep cantik Ya cukup sudah, nggak akan beli lagi. Aku sudah beli pisang candi besar. Besok lagi beli lagi. Biasanya 15.000-an. Kalau matang-matang kayak gini ini yang gede-gede, ini 20. Kalau yang kecil-kecil 15. Nih Bu Minai, itu Bu di belakang itu sudah beli. Ini dagangannya Mbak E, ono macem-macem, ono sirsat, itu ada jeruk, pisang, pepaya. Pisang ini ki pisang, pepaya ini ki piroan yuk? 10.000. Ono bute. Satu kok.
sirsat ada 5 ribuan, ada 10 ribuan. Nek jeruk e piro? Ono sing 15-2 kilo. Oh, 7,5. Ada yang 10. Oh nggih. Lho iki ono ngene iki piro sekilo kacang ijo? 15 sekilo. Oh 15 sekilo. Murah. Lho iki ono sirsat. Ayune ngene iki piro ayu iki ngene iki? Heeh. Selawesi to. Wah, oh murahe 12.500. Murah. Diborong ini di lapake Mbak. Sapa iki? Mbak Kul. Mbak Kul dan An. Kul and An. Camet, nek nurut sampean kelo ke saya jadi YouTuber itu gimana? Jadi kelo ke saya jadi YouTuber itu kalau dari pandangan orang, mungkin dari pandangan seperti kita waktu di pasar kelapa sempat, pandangannya kita kira gajinya besar gitu ya. Ya. Situ. Dipikir tiap bulan gajian. Tapi ternyata di situ enggak dikit dari kita. Kiranya kadang kita rugi kalau dihitung secara materi rugi. Kadang kita rugi, tapi dengan daripada kita nganggur, buat hiburan, sibuk di pekerjaan, jadi kita cari aktivitas. Pertama, kita ingin mengangkat apa itu namanya? Pasar buah, pasar pan atau berbagi rezeki lah, berbagi kita rezeki. Ada ngasih uang, kita menginfokan, mempromosikan seperti itu ya teman-teman. Tapi orang kadang sebagian paham, kalau barangnya itu dipromosikan lagi sebagian paham. Tapi kalau yang nggak paham, cina, kamu dapat uang, saya nggak dapat. Iya, kadang-kadang mereka itu ada minta. Ada katanya bude, ada orang itu ada minta di bayarannya. Kadang harus dibeli. Kalau mungkin kita seadanya mau beli semua, tidak mungkin. Tidak mungkin, kita kan ada budget. Kita pun ada budgetnya, dan juga kita pun. Kalau kita tidak butuh, tidak mungkin kita beli. Tidak mungkin kita beli. Kita beli mampunya ya yang murah-murah, gitu ya. Biasanya kita seadanya jadi YouTuber, tidak apa-apa. Kerja pekerjaan apapun, meskipun pekerjaan pakai pulpen aja, pekerjaan pakai tenaga itu pasti ada keluh kesahnya. Ada keluh kesahnya. Yang penting kita bisa mengantisipasi atau menjalani atau mensyukuri keluh kesah itu. Nonton ya. Iya. Nah, jangan lupa subscribe videonya. Channelnya Bu Denwin ya. Ya, jangan lupa juga channelnya Cak Mit, Cak Mit. Di subscribe, klik like, and share saya. Komen-komen saya. Komen kalian adalah semangat Bude, semangatnya Cak Mit. Ya Cak Mit ya. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman ya atau penjual yang lain, apabila ada seperti Bude buat video, ya, seandainya teman-teman ingin jawab ya dijawab. Seandainya tidak ingin ya nggak apa-apa. Yang penting nggak usah mempersulit. Iya, oke. Komen yang baik-baik saja. Oke, semoga semakin sukses Bude. Sama-sama, sukses selalu buat Cak Mit juga. Oke. Thank you. Belajar. Nah, itu kayaknya video ini pengen bisa tetap merene wong Sidoarjo ndak rupo apa iso tebas barang deh. Tebas barang ke sini ya. Itu orang Sidoarjo ya. Nah, iki ada ada ketewel. Ketewele seger-seger lho. Ijo-ijo ngene iki sapa sing duwe jenengan? Oh, jenengan. Oh, mboten dereng Pajeng. Pintenan Bu E? Sedosoan, oh nggih, sedosoan teh. Sedoso itu 10.000. Besar-besar, panjang-panjang. Ayo diborong kadane Ibu sinten iki? Bu Marji. Nggih, Bu Marji. Ah, itu Bu Marji. Ini ada nasi sersat. Sersate pinten, Bu? 50 ya semua ya. Loh, murah loh 50 semua. Ini ada kalau 15 biji ya? Ya, ada kalau 15 biji. Ini satu tenggok 50.000 murah sih. Ayo dilari sih. Ini dagangan Ibu Marji. Pilih kelapa dia di kepuk-kepuk. Ya, Bapak itu gotong pisang. Potong pisang dibawa. Oh, dibawa ke elep. Orang yang punya elep sama kulaan pisang sama kulaan kelapa.
iki ana brambang. Bu, brambang pinten, Bu? Bang merah pinten? Sekilo 20. Oh, sekilo 20. Besar-besar ya. Murah-murah. Iki labune kari iki. Sisa. Labu sisa-sisa ini mungkin 10 ribuan. Antara 10 sampai 15. Labune, labu yang kuning sudah habis. Nah, ini sisa labu yang ijo-ijo. Nah, ini Bu E di sini meceli pisang RP merem. Oh, masih. Mas, nek pulaan pagi, Mas. Pagi akeh. Ya, pagi banyak. Biasanya sore, Bu. Oh, sore telat ya. Es tegar. Ya, 6 ribuan. Iki ana nongko lho. Lho, nongko? Ya nongko gede. Aku wingi tuku ketewel, gedene sak mene, buk-buk koning koyo ngono iku. Sing 5.000 gorong tak pecah itu 20 bang merah, gorong tak pecah, mbok nongko mbok tewel. Ini kelapa-kelapa muda harganya Rp6.000 kalau diecer. Kalau borongan harganya sekitar 5.000-an. Kalau diborong semua harganya 5.000-an. Kalau diecer 6.000-an. Itu yang besar-besar gini 7.000. Nah, paling mahal. Paling mahal 7.000. Lah, Dek, sekarang kok kelapa tua. Kelapa tua larang yo 7.000 ya. Nah, di sini hitung yang bisa di sini. Di sini kelapa tua itu antara 4-5 ribu. Ya, sing gini. Tapi sedang lah, sedang. Nek ngene Probolinggo kemarin tuh kan gede-gede. Ya, sama dikene sing gede kok ketunya kan. Oh, sama. Dikira bukan gede. Ini bagian lapak belakang. Nah, ini juga ada banyak pisang. Oh, ini spesial rempah-rempah. Ini ibunya. Halo, assalamualaikum Ibu. Nah, iki sampun angsal dagangan. Sampun. Kenging regi pinten Ibu? Nggih. Sakniki kunyit pinten Ibu? Wau, Bu. Kunyit dihargai pinten Ibu? Hargai 5.000 nggih. Nggih. Jualannya Bu apa belinya? Jualannya berapa? Pinten? 5.000 sekilo ya. 5.000 sekilo. Ini ada kunci ya, Bu ya. Kunci pinten Ibu? Sama. Oh, rata-rata sama. Ini kunci juga 5.000. Ini temulawak. Temulawak pinten Ibu? 4.000 temulawak. Niki koner pote Ibu pinten? 3.000 lo lebih murah nggih Bu nggih. Lebih murah kunyit putih. Ibu laos pinten Ibu? Laos 5.000. Laos juga 5.000. Lo ini ada sirsat. Sirsat jenengan jualnya pinten Ibu? 10.000 saya ayo diborong. Diborong 10.000 per kilo lo, per kilo 10.000. 10.000 per kilo. 10.000 itu segini yang gede. Nah, ini 1 kilo ya, Bu ya. Kurang. Kurang. Ya, ada nggak. Yang lebih. Iya, ada yang lebih, ada yang kurang. Murah-murah. Ini pisang kepok. Nah. Pisang kepok suluan. Ibu, pisang kepok itu pinten Ibu? Kepoknya itu ukurannya dari 125, Bu. 125 semua ya? Per biji. Per biji? Satu sisir. Satu sisir. Pinten iki? Heeh, segini.
Berapa? 12 setengah. Oh, 12 setengah. Gih, murah, Bu. Jenengan jualnya 12 setengah. Nek jual pinten, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, enggak mesti ada. 20? Ya, 20 ya. Nggih, 20. Nggih. Ini kalau pisang buah pinten, Ibu? Pisang buah. Murah toh? 15, Bu. 15? Besar-besar pisang buah. Ini pisang buah, cantik-cantik, gede-gede. Ini lagi, oh marem ini, suluhan. Suluhan apa karbitan ya? Kayaknya karbitan ya. Kalau suluhan itu belang-belang. Ini karbitan, ini matangnya rata. Ini ada jeruk. Ibu jeruk pinten, Ibu? Jeruknya tadi pula 25, Bu. 25 ya. 2.500. Iya. Sekilo 2.500. Nggih. Jeruk peres ya. Entah asam atau manis. Kadang-kadang juga ada yang jeruk gini manis. Ini jeruk peres 2.500 per kilo. Nah, ini ada pisang kepok. Niki wau saya tandan pinten, Ibu? Sak tandan pinten niki wau? 125 ya angsalnya ya. Ini ada pepaya California. Thailand. 70 tadi. Semua nggih. Semua 70.000 tadi kulaannya. Kan Ibu ini kan tengkulak. Nah, Ibu ini tengkulak. Jenengan dari mana, Ibu? Saya dari Grati. Grati. Oh, Grati Pasuruan nggih. Ini nanti dibawa ke Grati nggih. Nanti dibawa ke Surabaya, Bu. Oh, ke Surabaya. Ini kirim Surabaya. Oh, pesenan. Oh, nggih. Tiap hari pesenan. Dua minggu sekali. Tiap hari Sabtu nggih, Bu, nggih. Cuman tadi tepung lampung. Oh, nggih. Biasanya Sabtu. Oh, nggih. Kalau Selasa itu hari kecil, Bu. Nggih. Kadang-kadang enggak ada barang. Enggak ada barang, nggih. Sabtu kadang nggih. Nggih. Kalau hari Sabtu anu tepung Selasa. Nggih. Enggak ada kencur sama jahe ya, Bu ya? Jahenya enggak ada, Bu. Enggak dapat, nggih. Niki ada ketewel kagungan jenengan. Ketewel. Iya. Berapaan tadi? Segini berapaan, Ibu? 7.000 satu biji. Weh, murah, Ibu. Gede-gede, Bu. Iya, cuman sisaan tadi. Tapi banyak loh, Bu. 7.000 tewel gede-gede. Paling murah 10.000. Tadi dapat sisa-sisa harga 7.000-an. Kalau terlalu pagi ya harganya lebih 10.000-an lebih. Ini termasuk murah ini. Murah banget ini. Di pasar apa ku eceran aja sak eres ya 4.000 loh, Bu. Iya, ketewel murah saya ketewel. Niki pisang, gue niki pisang mentah kagungan jenengan. Pisang mentah nih kagungan jenengan. Dia juga kulaan mentahan, borongan. Ini juga dikirim ke Surabaya, ada pesanan. Ibu ini tinggal kirim-kirim aja. Dagangannya ini ada yang, ini pisang mateng, pisang buah, pisang kepok. Macam-macam pisang, kemudian rempah-rempah dia sediakan. Ini lengkuas, biasanya sekilo juga 5.000. Ada kunyit, kunci, kemudian temulawak, ada kunyit putih dan lain-lain. Bapak, boten mecali laos, Pak. Mantun nggih. Ini ada Bapak tengkulak mau beli ke Ibu. Ada tengkulak mau beli ke Ibu, mungkin lagi pesen-pesen atau tanya-tanya dulu. Saking bundi Bapak. Pasuruan, mau cari-cari, mau kulaan ya.
Mbatan. Ini di bagian jagung. Nah, ini Bu ngerempes sih. Nguset anu nguliti sortir yang bagus di sana, yang buruk kecil di sini ya, Bu ya. Nah, sortirannya nanti dipreteli ya, Bu nggih. Nggih. Diselep. Seikat pinten biji, Bu? Seikat 20. Pinten regine, Bu? Nggih. 18. 18. Ya gak sampai 1000 rupiah ya, Bu, yo. Gak sampai 1000 rupiah. Murah. Nggih. Ini kuota ini banyak sekali ini stoknya ini. Stoknya masih banyak ini yang masih di yang masih mau dikulitin, dirempesin. Mereka gotong royong kerjasama antar keluarga. Sekoi punal ge, sing punal ge. Dicampur kulupan. Ini kalau berasnya beras jagung, campur beras putih. Dicampur kulupan sambal terasi. Ya. Iwak asin, klotok. Enak pakai beras jagung. Ini ibunya yang di bagian sini, mereka sama, ini sudah selesai, sudah rampung dia untuk ngulitin-ngulitin, ini tinggal pasarkan aja. Nah, kali ini Bude berada di belakang, karena udah siang ya, mereka juga sudah kokot-kokot. Nah, ibu ini, Bu, ini kulaan ya, Bu? Iya. Oh, kulaan. Sepi ya, udah siang, enak kulaan siang, iya. Tambah murah. Murah. Kenging pinten nur gini, Bu? Iya. Ya, sekilonya kubis. Sekilo lah. Ya. 4.000 ya. Lho, saiki kubis turun anjlok. Turun anjlok. Kubis 4.000. Lho, sak glondong iku 1 kilo. Iya. 1 kilo ya. 4.000. Boleh aku beli? Iya, boleh. Ya, boleh ya. Ambil satu. Itu berapa? Satu aja, satu aja. Aku kok gak bawa macam-macam, karungku gak cukup. Nggak, suku wortel, nggak. Wortel ndak, aku wortel ndak banyak-banyak. Aku malah golek kentang BS. Nggak ada ya? Nggak ada. Iki lapaknya jenenganku jualan di sini apa jenengan kulaan? Jualan. Jualan di sini. Oh, tak pikir kulaan terus dibawa kemana gitu, ndak. Ya wes aku beli satu. Iku api cak jeron-jeron nih yo. Ya api. Pute yo. Ya yes, beli satu. Satu aye. Berapa? 4.000. Oke, makasih, thank you. Ya. Oh, semoga laris manis. Ya, ya laris manis. Dagangane si Cinta niki, Bu Cinta niki. Bu Cinta. Wila. Bu Mila. Wila. Wila. Ya. Ibu Wila yang cantik. Ya. Dagangannya sayuran. Ada kubis. Ada manisa niki sekilo pinten, Bu? Apa bijian, Bu? Bijian itu. Bijian yo. Berapa nih bijian, Bu? Bijian itu 1.000. 1.000? Ya. Lho kok larang, aku wingi tumoni 500-an lho. 500-an. Heeh. Sak payu. Wis payu yo. Ini wortel kecil-kecil, berapaan ini? 4.000. 4.000 sekilo. Ayo di larisi dagangane, Bu. Wila yang cantik. Cantik manis lagi. Bapaknya pintar golek bojo. Wis ayu iso kerja maneh. Ya kali ini Bude kesini ya, tanya-tanya dulu. Enten kentang, Ibu? Mboten enten. Kentang BS? Mboten enten. Ya, ini kentangnya kecil-kecil semua, kentang klereng. Murah-murah kentang klereng pinten sak niki, Bu? 5.000. 5.000 ya, wis turun nggih. Kentangnya, nah ini kentangnya ini sudah dibungkusin, sudah punya eoram. Nek sing niki pintenan, Ibu?
15. Oh, 15. Ya sik larang ya an 15.000. Ya di sini juga sepi, tinggal sayur aja, kubis sama wortel. Untuk kentangnya enggak ada. Kita geser ke sini. Enten kentang BS. BS. Ya. Halo sayang. Halo sayang. Oke. Wortelnya. Wortel pinten Mbak E sak niki Mbak E? Yang mana? Ini 8.000. Isi yang gede? Yang besar itu 10. Mentek-mentek gue di gede. Gobes pinten sak niki Gobes? 5.000. Loh ya 5.000 padha ae. 5.000. Iki kok kentang iki piro iki? Kentang yang mana? Iki kerasa gede iki. Oh, enggak tahu ya. Oh, enggak tahu ya. Duduk bakule. Iki ono bawang-bawang. Piro bawang saiki? Bawang pre, wis ono maneh. Ndik ben kok ono. Pinten bae bawang pre? 20. 1 kilo 20. Gede-gede bawang pre nih, pongsor-pongsor. Bae kentang biasa berapaan? 10.000. 10. 9.000. Kak pitu, kak pitu ae ta? Halo sayang. Halo. Ngerempes sih bawang pre. Ya, rempes-rempes gede-gede ya bawang pre ini ya. Suwak segeri. 20. 20 20. Tuh bawang pre-nya besar-besar. Suwak seger sesegar yang jualan. Oh, kentang BS-nya di situ. 2 kilo, 2 kilo. Segede gak ono ta? Oh, cilik-cilik. Hah? Ya wis, gak apa-apa. Wis. Heeh, wis. Pokok apik ae ndak ono bosok to? Heeh. Heeh. Nek ono nang ngene jero kono. Sing BS, aku golek sing murah e. Cacat-cacat, gak apa-apa kok gak buruk kae. Ampun. Piro iku? 16. 15 ae. Nggih, matur nuwun. Kula tumbas nggih. Iki godhong apa, Cak? Itu namanya semai. Heh? Semai. Semai. Oh, dianu iki ya. Ana apa tukulan gobes yo. Tukulan gobes. Ayo, Cak, ngene iki, Cak. 5.000 sekilo. Oh, dioseng-oseng iki mbek tempe bosok ngono enak iki. Ini sudah dapat kentang sama kubis di sini. Yuk pulang. Ini Bude mau cari kunyit juga, ntar besok malam 17 tanggal 16-nya bikin nasi kuning. Nah ini aja ispiroiki. Ya ini. Mbak iki ae piro, Mbak? Mas pinten? Hah? Setengah. Mari, iya, wis. Ono lah setengah iku. Hah? Oh, lebih. Dibonusi. 2.000. Sesuk kuning, sesuk lho, Mbak. Buahmu mana buahmu? Masih libur. Kalau telur di sini itu harganya 10.000 satu kilo. Serius? Iya. Yang itu 26.000. Kalau kopi ya satu renteng itu 5,5. 5,5. Iya. Serius? Tak kula adik gini aku serius. Aku tak kula adik gini. Ini orang gilanya. Murah pokoknya. Lah ya murah. Benar iku. Telur iku sekilo mau piro mau? 10.000. 26 ya. Ya wis padha ae mbek Sidoarjo. Aku enggak apa-apa kok kene kok nang dalan kok pecah kabeh.
Ya. Oke. Okay. Oke, okay, makasih. Thank you. Ya, sehat selalu, laris manis. Ya. Luntek iki semongko karo melon. Lapake kosong. Ya, kita kembali ke depan lagi. Ini lapak di bagian sini sudah mulai sepi karena ini sudah siang ya. Udah siang, nangka itu udah sebetulnya ya kepengin beli. Tapi sudah banyak yang dibeli sama Bude, macam-macam aja mesti borong buah-buahan di sini. Nah, kasihan itu ibunya sudah sepuh. Dia sudah sepuh, masih kuat beraktivitas, masih semangat ya untuk berjualan, mencari rezeki untuk keluarganya. Ini kondisi pasar pisang pun juga sepi. Yuk, kita geser ke depan. Ini petani gulaan mangga. Satu pekul, pinten satu pekul pak, pajeng pinten. Kano ulung bulu. Oh kita sakranjang. Payu walong polo. Walong polo adil lah, pemundur lah. Walong polo sak keranjang apa sak pekul? Sak keranjang. Sak keranjang. Sak keranjang. Mangga gadung. Pencet ya, pencet. Mangga muda. Di pisang-pisang. Alifah. Ada macam-macam ini. Iki pisang... Pisang emas ya. Oh pisang kipas. Kipas. Pisang kipas. Ini pisang buah. Di jalanmu. Entek habis. Alhamdulillah. Barakallah. Iki pisang rojo. Rojo. Pira nangko iku? Hah? Satas pitu limo 175. Oh mentah. Loh kok iso mentah sih? Heh? Cek cabut no sih. Mentah. Endeng me hebat apa nyepak ya? Kak kulite kurang dalu. 175.000 gede. Ini jeruk 5.000-an Kak Rizki. Bu, mboten enten telo-telo, Bu. Kata kok telo e, golek-golek telo. Sudah sepi lho dagangan ibuke wis dikeropong, wis tinggal sedikit terus dikulak dibeli sama tengkulak pedagang keliling. Ini juga pedagang keliling sudah beli kentang sama ini macam-macam. Oh kentang sing dikulak. Ini pepaya Bu Sum. Bu Sum ini sekarang udah enggak pernah di sini ya, Bu, enggak pernah ketemu Bu Sum. Weh, pintar nih gue pak. Murah nih gue, 70. Murah ya gue, pisang apa ya gue, ijo. Dihadang sama mereka. Dibeli. Ini tadi pepaya Ibu Sum nih nggak pernah dijaga ini. Ada yang jaga tapi laki-laki. Bu Sumnya nggak ada di sini lagi. Di pasar lain. Nggak pernah ketemu Bu Sum aku. Tuh, cantik-cantik pisang mulus. Kok pisang sih? Pepaya.
budhe iki apa sih? Pikirane kok selendru. Cantik. Pepaya mulus-mulus 5 ribuan. Kalau kecil-kecil ya 5.002. Nah, kalau seperti ini kan kecil-kecil ya kadang-kadang ya 5.002. 5.002 kecil-kecil. Kalau ini ya 5.000-an. Nah, ini 5.000-an. Banyak saya pantak komro to nek. Iki pisang apa Bu? Sopo Bu? Weh, sopo? Solo ta? Iya, suluan. Kok ketokane tuwek banget lho. Gede-gede. Iya. Pelem Bu, manggane wis mateng. Iki anyar apa sing pereman riyen niko, Bu? Hah? Pereman riyen niko. Oh, ning nggonku kok kapan ngene, Bu? Aku sik duwe sik turah to kok sampean, Bu. Kok kapan iki anyar pekne, Bu? Mboten. Pinten, Bu? Kali doso. Sak kilo ya, padha ya. Niki, iki pelem apa Bu? Cilik iki Bu. Jawa, pelem Jawa. Ini mangga kadung harum manis. Iku pelem kadung. Nggih. Bu ngeten iki sak sesir pinten Bu? Oh iya ta. Sak sesir. Wis sak tuku nek sak sesir. Iya nek sak sesir. Oh selawe. 15 ya Bu ya. Oh nek 15 sanes iku. Oh. Cili 15 Bu. Heeh, 15 ya Bu. Nek oleh gak apa-apa mentai kita tak gawa Bu. Oh niku benjing mateng. Sayang ngeten iki. Kalau boleh. Sapa to di Raja Nangka to? Sapa ya? Sapa lah ya. Raja Nangka niki. Nggih. Sapa Bu nek oleh Bu ayo 15 Bu. Tenang. Mboten ansal. Nggih sampun. Adi nek sapa sapa. Besar memangnya besar. Uwi. Ngeten iki sak. Petongewu sak. Oh sak kilo. Tak pikir sak glondong iki siji. Sak kilo ku paling sak mene iki sak kilo. Piye? Putih ni Bu. Aduh, Wi ayu. Dalamnya putih. Anu meduan bote. Iki sak ana kekanyo ganjel-ganjel le. Klenyem-klenyem gitu lho. Anu lagi disipun gengak-gengak lembu ngeten. Iya, cilik-cilik nggih. Kuwi. Ini di lapaknya Bu Siti. Ayo dilarisi di lapaknya Bu Siti. Macam-macam ada pisang, ada mangga, ada uwi, ada labu. Labune piroan Bu e? 35. Macam-macam 35 itu besar. 35 besar ada kerupuk-kerupuk barang tuh. Lho bakule turu. Bakule turu. Iki saudara kembar. Saudara kembar. Satu Khalil, satu Pak Khalik. Mangga. Pak, iki mangga sih sampean perembing ta, Pak? Beda apa mangga yang baru? Oh, ya iki. Oh, ya iki. Bisa merah yo. Yo, oh. Aku yang beli dik kemarin itu nang gone Bu Siti kok gak iso abang. Kurang tuwe. Berapa ini harganya? 20 ribu. 1 kilo 20 ribu. Paling isi 2 ya, Pak ya? Iya. Isi 2. Ayo dilarisi manggane Pak Khalil. Mangga golek sama mangga lanang. Mangga lanang. Padha Pak mangga lanange, Pak. Sami. Oh, sami. Bena lah 10.000, Pak. Oh, selangkung malah lebih mahal. Mangga kecil-kecilnya malah lebih mahal. Ayo mangga lanang, golek lanang. Kak golek lanangan ya, Pak. Golek lanangan. Golek wedoan. Golek lanang. 25.000. Kalau golek yang besar 20.000. Mahal yang kecil daripada yang besar. Mangga nih Pak Khalil, ayo dilarisi.